Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Rudiana. Di video kali ini saya akan membahas sebuah rumah tipe 45 per 78 dengan lebar muka sekitar 6 meter. Rumah ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian. Dan rumah ini teman-teman, ini adalah rumah dari Menara Laswi Residen yang ada di Balai Endah Kabupaten Bandung. Dan mohon maaf sekali, rumah ini mungkin untuk dalamnya kotor, tapi jangan lihat dari kotornya, tapi lihatlah secara desain atau secara inspirasi untuk rumah kalian ataupun untuk renovasi rumah kalian. Dan untuk melihat videonya, teman-teman simak ini. Nah teman-teman, ini adalah untuk rumahnya. Kalau kita lihat ini lebar mukanya hanya 6 meter ya, dibagi 2, 3 kali 4,5an. Ini untuk karpot ya, bisa dilihat. Ini untuk karpot, cukup luas ya untuk karpotnya, bisa muat satu mobil yang besar juga. Nah di sini ada taman, ini sekitar 4 meter ya, sini 4 meter, ada juga pompa air tadi. Nah ini ada ornamen batu alam warna putih, sangat cantik ya. Untuk atasnya menggunakan genteng plat beton minimalis dan perpaduan warna putih, coklat, kehitam-hitaman serta jendela dan pintu yang dipelitur, ini memberikan kesan alami dan minimalis yang sangat bagus ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat jendelanya lebih dekat, ini dipelitur ya, jadi terlihat serat-serat kayunya. Dan untuk atasnya juga ada kaca-kaca untuk pencahayaan masuk ke dalam rumah ketika pagi hari ataupun siang hari. Di sini untuk keramik memakai keramik 40x40. Nah ini topinya, terus ada lampunya drop ceiling ya. Ini keramik 40x40 berwarna putih, tetapi ada serat-seratnya gitu teman-teman. Nah di sini pintunya disayangkan, ini pintunya biasa saja ya. Jadi tidak ada spesialnya, padahal ini rumah sekitar harganya itu sekitar 450 juta teman-teman. Nah di sini ruang tamu, ruang keluarga ataupun ruang tengah ya, ini luasnya sekitar 3 kali 6 setengahan ya, 6,5 meter. Bisa dilihat ini cukup luas kalau dijadikan untuk ruang keluarga ya teman-teman, atau ruang tamu, bisa dibagi 2. Nah di sini juga full menggunakan kayu, dan ini katanya kayu jati teman-teman. Nah ini dengan cat pelitur ya, menurut saya bagus ya, tetapi hanya saja pintu-pintunya kurang begitu bagus ya teman-teman. Ini mungkin bisa kalian tiru untuk denahnya buat rumah kalian ataupun renovasi rumah kalian ya. Di sini 2 kamar tidur. Untuk luas kamar tidurnya sendiri adalah 3 kali 3 meteran ya teman-teman. Untuk pintu depan belakang kamar juga sama ya, menggunakan double triplek. Dan untuk pencahayaannya lumayan bagus di sini karena banyak udara yang bisa masuk. Nah di sini ini belum jadi ya teman-teman untuk rumahnya. Ini dalamnya ini belum ada klosetnya, tapi dinding sudah full di keramik sampai atas. Nah ini konsepnya klasik ya untuk kusennya, karena di atasnya itu ada kaca teman-teman. Untuk lampu semua drop ceiling, dan ini ke atas itu sekitar 4 meteran. Jadi untuk ke atas itu dari lantai ke atas itu pelapuknya cukup tinggi ya. Ini juga sama 3 kali 3 meteran ya teman-teman. Jadi cukup luas ya untuk tempat tidur. Dan kamar mandi juga menurut saya ini bagus ya, karena di tengah terhimpit, jadi kamar mandi itu serasa di dalam ya teman-teman. Ini untuk pintunya sama ya, jadi kamar juga sama. Kita lihat ke bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang ini pintunya menggunakan pintu kaca full kaca ya, bagus menurut saya. Nah di sini ketika masuk, ini untuk keramik luar
keluar yang di belakangnya sama dengan keramik teras yang di depan ya teman-teman. Dan ini untuk tempat masak dan cuci piring segini. Menurut kalian ini harganya 450 juta worth it atau tidak? Silakan bisa dinilai dan dikomentari. Tapi kalau menurut saya worth it karena ini lokasinya tepat di jalan provinsi teman-teman. Nah ini sisa tanah ini sekitar ada 3 meter ya, 3 meter kali 3 meter. Dan nah ini teman-teman sini ini belum tertutup, tetapi katanya kalau udah dibeli ini bakal ditutup. Kalau udah ada pembelinya ini ditutup langsung ya teman-teman, dan bisa dikomplain juga. Nah ini sisanya sekitar 1 meter lagi nih. Nah di sini ini udara masuk kamar kedua ya teman-teman. Nah di sini kan ada bak tandon juga di bawah. Jadi ini adalah kelebihannya, itu adalah dekat dengan jalan provinsi ya teman-teman, makanya harganya menjadi mahal. Nah mungkin hanya itu untuk rumahnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.